Zaman masih pacaran sampai punya anak dua sama suami. Belut baros, belut tidak baros itu dilupakan. Tidak setiap, dilupakan. Setiap kesini pasti. Setiap ini pasti ke situ. Gitu. Lama tak terdengar kabarnya, penyanyi Melinda yang populer lewat lagu Cinta Satu Malam kini fokus untuk mendampingi sang suami yang merupakan seorang politikus. Ya, di sela-sela kesibukan sebagai istri ketua Dewan Pimpinan Daerah Banten itu, pasangan ini melakukan tapak tilas berkunjung ke beberapa tempat yang dulunya pernah mempersatukan cinta mereka. Bagaimana keseruannya? Kini tim Bintang Mas Entertainment berkesempatan untuk mengikuti tapak tilas kuliner seperti makan belut hingga makan durian khas Banten. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita di mana nih sayang? Di Baros, dan nah, Baros Banten. Di Baros ini kita lagi, sebenarnya sih kita lagi napak tilas. Kenapa kita napak tilas makan di sini? Ini adalah tempat makan di mana suatu daerah Banten yang terkenal adalah Belut Baros. Pokoknya guys, ini jujur, walaupun tempat makannya sederhana, ya, jangan dilihat dari tempatnya, tapi guys, belutnya ini, belutnya mantap, ajib. Ya udah, jangan tunggu lama-lama, aku udah lapar nih, dan jalan dari rumah belum sarapan, jadi kita langsung aja ya guys, yuk. Nah inilah tempatnya sederhana guys. Jadi gini, suami saya itu lebih suka makanan-makanan yang seperti ini, tradisional ya. Iya. Kalau suami saya, kalau diajak dimakan tempat hotel mewah, dia nggak akan makan. Tapi kalau ajak tempat makan yang seperti ini, kayak rumahan, makannya lahap, apalagi kalau ada jengkol. Tak hanya itu, karena penasaran dengan rumah makan belut langganan mereka, pasangan ini juga masuk ke dapur untuk menilik resep rahasianya. Oke, pemirsa, kalau lihat nggak, belut baros itu dibuatnya di mana? Dibuatnya di mana? Di dapur. Di dapurnya seperti apa? Cara buatnya seperti apa? Ini dia nih. Waduh. Yang Bu Haji Om, yang punya belut baros. Rumah makannya sederhana belut, ya. Ini belutnya nih. Ini belutnya sini. Lagi. Ini biasanya diapain dulu Bu Haji? Itu ditumbuk dulu, kayak diungkep gitu ya? Enggak. Kita langsung ya. Aja langsung bumbu. Oh, jadi enggak digoreng ya? Setengah matang. Goreng. Oh, ini ayam kampung ya? Ayam kampung, guys. Ya, biarkan Bu Haji yang mengolahnya semua. Siap makan. Kita tunggu di gazebo aja ya. Ya Bu Haji. Iya, siap. Di sana ya. Kita siapin yuk. Udah lapar nih Bu Haji. Selamat makan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ini belutnya ya. Yang ini enak ini nih, jengkol. Nih, belutnya. Neng. Kalau saya biasanya makan gini di ya. Nah. Belutnya dimasukin sini diuwek-uwek. Apa namanya? Limo. Diuwek-uwek masuk sini mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Asinnya luar biasa nih. Enak banget ya. Endo. Endorse. Ayo, Bayan, ayo. Udah makan. Ya, pemirsa, kita baru saja selesai makan siang ya. Pagi menjelang siang. Makannya dirapel, sarapan dan makan siang. Iya, dan kita mau lanjutkan ke Pandeglang sekalian silaturahmi, mau juga makan durian. Halo pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di mana ya? Di tempat durian, nah. Durian jatuhan khas Banten. Maaf ya guys, saya tidak bisa makan durian. Mantap duriannya. Saya makan pisang goreng aja. Ini asli dari kebun jatuhan nih. Nih. Gila rasanya. Ini banyak banget makannya, guys. Udah ini minum obat kolesterol. Air kelapa muda. Itu kelapa netralnya. Pakai apa? Pas dari Baba minta air kelapa muda buat netralin.
Di akhir perjumpaan, pasangan ini juga mengaku lebih banyak bersyukur sehingga masih bisa menikmati momen untuk tapak tilas masa pacarannya yang lalu. Terutama, Melinda yang memiliki kesibukan berbeda jauh dari dunia entertainment yang membesarkan namanya. Masih pacaran sampai punya anak dua sama suami. Belut baros tidak itu. Dilupakan. Tidak setiap, dilupakan. Setiap ini pasti ke situ. Di sela-sela kesibukan saya ngantor sebagai wakil rakyat, ngurusin masyarakat, akar rumput. Tapi saya juga ada waktu-waktu tertentu di sela-sela kesibukan yang begitu padat untuk menyempatkan diri ya kadang-kadang jalan sama anak. Saya bersyukur gini, saya bangga, bukan saya membanggakan diri, membanggakan suami saya. Saya banyak belajar dari suami. Karena kenapa? Saya bersyukur suami itu bisa jiwa sosialnya bagus gitu kan. Karena selama ini suami kita banyak istilahnya apa ya? Banyaklah kegiatan sosial yang suami lakukan. Jadi saya banyak belajar sama suami. Malah saya bilang hidup paling berkah itu ya sekarang ini, berkah banget Masya Allah. Allah Maha baik banget deh. Masih saya harus banyak-banyak lebih bersyukur lagi. Harus banyak lebih berbagi lagi sama orang kita gitu ya.